kita pun kena yakin katanya Allah Ta'ala buat setiap perkara. Walaupun nyamuk, baring, lalat, kumeh, Allah Ta'ala jadi. Hak kita tak nampak dengan mata pun dia, dia jadi juga benda tu. Apatah lagi benda hak besar juga. Supaya Allah Ta'ala tak kaya la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Kejadian langit dan bumi lebih besar daripada kejadian manusia lagi. Manusia supaya sumuk ni. Cik mengayak atas dunia. Cik. Tuhan buat langit dan bumi lebih besar daripada kejadian manusia. Pak, cuba kita gambar katanya kita mari duduk atas dunia ni kecil pe. Dunia di sisi Allah tak ada. Wallahu alam lah, saya gayak nak buat gambar mudah-mudah supaya kita duduk atas asal lima tu. Ambil asal lima suti, kita gambar katanya suti asal lima tu dunia suti. Manusia kuduk ngayak. Duk musing atas dunia, duk buat kapal terbang, duk buat caruak, duk pandaga tu pandaga ni politik semua atas muka dunia ni supaya asal lima suti. Lepas tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Bita-bita yang Allah Taala buat. Neptunnya, Plutonya, Dao Sao, Dao Angkan, Dao tu, Dao tu, masya Allah. Kita duduk di keliling matahari, hak dinamakan rabob surya cakawan, ada hanya beberapa bintang. Apatah lagi bintang-bintang yang duduk dalam galaksi yang lebih besar, lebih banyak, lebih hebat yang Allah Taala buat. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Ayat 58 sampai 90 suratul Furqan. Ayat 58 sudah pun kita baca kemarin dan beberapa kali dah. Sebagai terjemuh makna dia, dan berserahlah engkau. Di sini maknanya, hey Nabi dan setiap orang umat dia, dan berserahlah engkau kepada Allah Tuhan yang hidup, maknanya tawakal dah, yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah ia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hambanya. Ini alhamdulillah kita kena jadi tinggi tawakal kita, serah diri kita kepada Allah dalam semua urusan. Allah lah yang akan bicara ataupun urus semua urusan kita kalau sekiranya kita serah kepadanya. Lepas tu Allah lebih mengetahui dengan secara dalam siapa yang buat dosa yang derhaka kepada dia. Allah pun ayat siapa tu kalau buat soalan tawakal kepada Tuhan yang hidup tak mati tu, siapa tu? Allazi khalaqas samawati wal ard. Ani jawab pe dia. Iaitunya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Ni hak hak kita nampak. Tu pun kita nampak tak habis. Gapo yang ada di atas muka bumi, di langit dan di antara kedua-dua. Kita tahu sekadar hak kita nampak tu pun hakikat yang sebenar kita tak nampak. Tapi kita yakin bahawa semua tiap-tiap perkara Allah lah yang mencipta yang dan membuat. Lepas pada tu kemudian ia bersemayam di atas arasy. Ini ulama-ulama pakat sepakat kata sejak daripada awal suratul Baqarah lagi. Maknanya ayat tak beberapa ayat di dalam suratul Baqarah, thumma stawa 'alal 'arsy.
Allah bersemayam. Ingat molek tu bukan sembahyang dak. Bersemayam hening maknanya lebih layak dan lebih berhak bagi Allah Taala. Pesai mano dia duduk di atas arasy, wallahu a'lam. Pakatan perdain halurah, tak ada kena duk tanya tu hidup cakung ke lagu mano, jangan duduk tasbih. Ayat-ayat pasal ni dah duk jadi pecah belah dalam sangkum ni. Pasal duk bahah kecek songkram nam lai apa ni. Mung kata aku berak, aku ganggo hacuh habis sangkum. Yakin dengan Quran yang Allah Taala wayak, dia bersemayam di atas arasy. Sekak tu. Tak ada kena duk kecek banyak. Sebab tu dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh lagi. Taksi jadi semabu. Allah Taala bersemayam di atas arasy, yakni menurut cara yang layak baginya. So apa ni? Cop. Supo dengan Allah wayak wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Khisi Allah Taala meliputi semua langit dan bumi. Kita gambar lagu mana khisi Allah Taala. Tak ada kena duk cintanakan. Khisi manusia, khisi pak duduk gini. Khisi mesti pak kaki ke? Mai. Khisi tak ada kaki pun ada. Berarti bukan tak ada kaki dak, kaki ada, tapi bukan mesti kena pak kaki. Kaki bulat pun ada khisi. Dan sebagainya. Hak ni hak manusia buat kita tengok, oh lagu ni khisi, tapi khisi Allah Taala serah kepada dia. Siapa yang tak percaya ayat-ayat pasal ini dan tak percaya hal khisi, hal arasy, hal gapo, kafir dia. Sebab ini adalah ayat Quran. Berarti siapa yang tak percaya kepada ayat Quran, orang tu walaupun nama Allah dan nama Mak Timur sekalipun, kafir dia. Sebab itulah kita tak usah jadi banyak panha ayat-ayat berkenaan dengan Allah Ta'ala, pakai sirah kepada dia. Tu pun bukan arti katanya kita tak boleh ngaji, tak boleh tanya. Tanya untuk nak tahu, nak reti, nak faham, tak apa. Tapi tanya untuk nak bahas, nak long boom, orang ngajar. Kadang-kadang setengah-setengah orang dia tahu dah. Yang ngaji dah, tapi dia nak tahu katanya, ustaz ni, tok guru ni, hurai lagu mana. Ni hala-hala soalan, tajah-tajah dia panggil. Aku nak dengar tok guru ni jawab lagu mana. Nak tahu katanya serupa ke dak dengan tok guru tu, serupa ke dak dengan baba ni. Gitu ya soalan dalam sangkum kadang-kadang timur daripada orang hak pasal berhi-berhi menulis. Aku buat sana tanya, kira-kira hala soalan. Lepas tu benar hak dak tahu dah. Kadang-kadang duduk di apa ni ucaran yan orang yang nak jawab tu sendiri tengok soalan, kadang-kadang nampak katanya tak perlu jawab, tak apalah. Ataupun jawab sekadar-sekadar katanya pendek-pendek, papa sudah. Jangan dia dipanggil. Gitulah. Allah raya macam mana, maka macam itulah. Lebih kita serah kepada Allah macam mana. Hak pentingnya, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah tadbir, berihan semua tiap-tiap kara dari langit ke bumi. Lepas tak percaya apa lagi? Siapa nak patisik? Katanya Allah Ta'ala berihan semuanya daripada langit ke bumi. Lepas ada tu, dia royak. Waliknya, ayat-ayat pasal arasy-arasy ni, dia royak katanya dia buat makhluk. Dia buat semua, langit, bumi, detail, matahari, semua tiap-tiap kara. Lepas pada tu, dia istiwa di atas arasy. Istiwa dalam bahasa apa ni? Dalam bahasa Arab, terjemuh ke bahasa Melayu. Nak terjemuh ke apa? Dia terjemuh bersemayam. Semayam. Terjemuh. Jadi bahasa mudah-mudah lagi, supo dengan raja duduk di atas tahta dia tu. Tu dia panggil apa ni? Maharaja bersemayam di atas tahta. Tu bahasa Melayu dah tu. Maknanya raja naik di atas balang dia. Tahta-tahta ni maknanya tempat tinggi. Orang lain nak pergi tinggi lebih dari raja tak boleh. Sebab raja yang dia paling tinggi sekali dah. Itu dah bertahta tu.
kita pakai serah kepada Allah. Ialah Ar-Rahman, Tuhan yang amat pemurah. Maka bertanyalah akan hal itu kepada yang mengetahuinya. Fas'al bihi khabira. Gapa dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman? Takut-takut kita faham tu silap. Walaupun ayat ni lah, ayat pasal Alal Arsy Istawa ni, kalau kita tengok dalam tafsir, dia hurai sejak daripada ayat hak mula-mula Allah Ta'ala raya di dalam Quran, Thumma Istawa Alal Arsy, dalam suratul Baqarah. Dia tak ada hurai banyak dah dalam ayat lepas pada ni, sebab dia ulai hak tulah, ulai hak tulah. Ahli tafsir yang katanya rujuk kepada ayat yang sudah pun ditafsirkan pada awal-awal lagi. Dalam hal ini, tengok dalam pimpinan Ar-Rahman 1190. Yakni hanya Allah jua yang mengetahui dan dapat menerangkan perihal kejadian-kejadian yang diciptakannya itu satu persatu. Kita pun kena yakin katanya Allah Ta'ala buat setiap perkara. Walaupun nyamuk, baring, lalak, kumir, Allah tak ada jadi. Hak kita tak nampak dengan mata pun dia, dia jadi juga benda tu. Apatah lagi benda hak besar juga. Supaya Allah tak ada tak raya. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Kejadian langit dan bumi lebih besar daripada kejadian manusia lagi. Manusia supaya sumuk. Duk mengayak atas dunia kecil. Tuhan buat langit dan bumi lebih besar daripada kejadian manusia. Pak, cuba kita gambar katanya, kita mari duduk atas dunia ni kecil pe. Dunia di sisi Allah tak ada. Wallahu alam lah, saya royak nak gambar mudah-mudah supaya kita duduk atas asal lima tu. Ambil asal lima sutih, kita gambar katanya sutih asal lima tu dunia sutih. Manusia kau duk mengayak kecil. Duk musing atas dunia, duk kapal terbang, duk caruak, duk pandaga tu, pandaga ni politik, semua atas muka dunia ni supaya ngasih lima suti. Lepas tu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Masya Allah, bita-bita yang Allah Ta'ala buat, Neptunnya, Plutonya, Dau Sau, Dau Angkan, Dau tu, Dau tu, Masya Allah. Kita duduk di keliling matahari, hak dinamakan Rabob Surya Cakawan, ada hanya beberapa bita. Apatah lagi bita-bita yang duduk dalam galaksi yang lebih besar, lebih banyak, lebih hebat yang Allah Ta'ala buat. Sebab tu kita kena iktiraf dan kena pakat yang berat katanya, Masya Allah, Allah Ta'ala buat segala yang lebih besar, lebih hebat. Gambar katanya bita yang lebih besar daripada dunia puluh-puluh kali ganda, belama yang Allah Ta'ala buat. Banyaknya bita yang lebih besar daripada dunia. Tapi munasabah manusia mari duduk di atas dunia ni 24 je sehari-hari. Manusia kena makan, kena minum, kena kerja, kena berehat, kena tu, kena ni. Pada bermolek dah dengan hidup manusia. Kalau Tuhan buat lebih pada ni, maknanya dunia ni sehari-hari seminggu misal tu. Tengah hari seminggu, tengah malam seminggu. Susah kita nak duduk. Sebab apa? Sebab tabiat manusia dia pasal ni, pasal 24 je. Sebab tu ambil tersedi jisipsi cumung nairob wan tu, maknanya munasabah bagi kita hidup di atas muka dunia. Sebab kita kena berehat, kena makan, kena tidur dan sebagainya. Masya Allah, Allah pun ayat ni bagi orang-orang kafir. Wa idha qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Orang-orang kafir terutamanya di zaman Nabi dan semua orang-orang kafir, hak tahu ha Islam sikit sebanyak, tapi mereka itu mayyamrat Allah Ta'ala. Tuhan apa kaya? Dan apabila dikatakan kepada mereka yang musyrik itu, orang-orang musyrik ni dia yakin dengan Allah Ta'ala, tapi amale, perbuatan, cara hidup puak-puak dia pekak gadik dengan syirik. Dia percaya kepada Allah. Sebab tu dalam Quran Tuhan tanya, Tuhan kaya, orang-orang kafir apabila ditanya siapa buat langit dan bumi, man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Nescaya mereka itu ayat Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Bermaknanya orang musyrik ia yakin katanya kejadian yang Allah Ta'ala buat ni iaitu daripada Allah.
tapi ha amal ibadat, ha keasaan Allah Taala. Maknanya Allah Taala so tu, hak tu dia tak boleh terima. Hak tu dia tak boleh terima. Sebab orang-orang musyrik ni dia faham katanya ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Itulah orang di zaman Nabi. Dia kata kepada Nabi, "Aja'alal alihata ilahan wahida?" Adakah Muhammad ni nak we jadi Tuhan banyak-banyak, we jadi so? In hadha apa? Hadha syai'un ajib. Ni adalah benda pelik. Apa Muhammad duk seru kepada Tuhan so? Padahal Tuhan kita ni banyak. Tuhan tu, Tuhan ni, Tuhan tu, Tuhan ni banyak. Ha begitulah. Kita orang Islam kita faham belaka ayat ni. Kita reti belaka katanya Allah hanya so. Tak ada anak, tak ada bini, tak ada sekutu. Allah Taala lah tepat tupai. Sebab tu bila kita yakin katanya Allah sebagai tepat tupai kita, kita minta doa, minta apa, semua tumpu kepada Allah Taala semata-mata. Tidak sepatutnya kita nak syirik dengan Allah. Itulah Allah Taala yang sangat marah orang yang pasal hidup syirik dengan dia. Buat ga tu, buat ga ni ada selalu. Kerana tu, tu kerana dia ni, kerana tu, kerana ni, Allah nak puja tu, nak puja ni. Sebab tu syirik ni tebah tak habis. Kukuk tak habis. Dia ada situ. Buai habis tumbuh semula. Sebab dalam sangkum kita ni dia ada lagi orang-orang pasal tak tahu ha syirik. Lepas tu ikut siapa senda, siapa royak, siapa nek nam. Ya wak belakang. Eh buat apalah, nyakit ni tak sia ni. Kalau dia tak pergi Pak Tokcah, kena pergi Pak Tokcah lah. Gilah perubat dengan tok tu. Orang duduk pergi perubat belakang. Lepas tu ya, orang yang biasa susah, payah. Nyakit sokmo tak sia. Wak ga tu, wak ga ni. Susah lah dalam hidup dia. Kerja air cari makan. Sampai ke anak-anak darah. Sampai tak ada, tak ada orang minta. Pun berasa katanya nak belaki cepat-cepat. Tak apalah, ada ni. Benuh nahan-nahan ni. Ha tu. Setengah-setengah orang duk pergi lagi tu. Gi pelepah, gi pelepah. Gi ngat apa ni? Pada tu. Gi pelepah sikit, siup-siup pada sikit. Mudah-mudahan kalau dia orang masuk minta mau pakai jadi selalu dah. Ha jadi lagu tu. Tulah. Ha duk jadi dalam sangkum kita banyak benda-benda pasal duk jadi. Karak-karak. Karak syirik. Orang musyrik pada zaman itu dia tak sih pasal Allah Ta'ala tu nak nama pelik-pelik. Ini masuk di dalam ayat lah. Dia naknya nama haknya Allah saja. Wa idha qila lahum usjudu lirrahman, dan apabila dikatakan kepada mereka yang musyrik itu, sujudlah kamu kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman pun Allah juga. Ar-Rahim pun Allah juga. Sebab tu nama Allah banyak. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, semua. Hak kita duk ngapa, duk tahu tu nama Allah Taala belaka. Tuhan yang amat pemurah, mereka bertanya. Orang musyrik pada zaman itu. Wa man Rahman? Dan siapakah Ar-Rahman itu? Ha tu. Patutkah kami sujud kepada apa sahaja yang engkau perintahkan kami? Jadi tak sih patuh, tak sih taat kepada perintah daripada Allah dan ajaran daripada Nabi. Sebab itulah dalam surat ni, dalam surat hak Nabi kirim kepada orang kafir. Buat dia tak sih terima bismillah apa ni bismi Ar-Rahman tak sih. Buat dia naknya bismillah dari Muhammad pesuruh Allah dan hamba-Nya. We ada lagu tu sekadar tu bismillah dari Muhammad bin Abdullah hamba Allah dan rasulnya. Dia tak sih nak pasal nama pelik-pelik Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, tak sih saya tak sih. Aku mai kun ni orang-orang kafir. Lepas tu Tuhan pun ayat, ayat ni ayat sujud. Sebab tu sunat bagi kita apabila kita baca apa kita sujud. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Tuhan ayat dan Tuhan tanya.
dan perintah yang demikian menjadikan mereka bertambah liar ingka. Suruh sujud tak si sujud. Wa idza qila lahum usjudu la yasjudu. Apabila dikatakan kepada mereka sujudlah, la yasjudu, mereka itu tak sujud. Ada dalam ayat lain, wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Apabila diperintah supaya mereka itu rokok, rokok di sini artinya semaya dan sujud, la yarka'un, mereka itu tak si sujud, tak si rokok. Supaya juga dengan ayat lain, wa idza apa ni, wa idza dzukiru la yadhkurun. Apabila diberi peringatan kepada mereka, mereka tak si terima peringatan. Cera tu orang ada siapa ke menyambrap ataupun tak si terima patisit kam tak teren. Apa kita nak kata lagu mana ni tu heraya di dalam ayat-ayat Quran banyak. Ha-ha orang kafir hak pasal menetih, hak pasal tak si terima agama Allah. Sebab tu kena dah, kalau kita kecek bahasa kapung, mudah-mudah padai muka dia tu heboh dalam dengan aku padai nampak menetih hanalai baikkan hati jalan belakang. Lepas tu ada siapa ke hari ni saki-baki orang-orang kafir hak pasal denai kan benar-benar terhadap Islam dan orang Islam. Siapa ke hari, hari kiamat? Cuma kita tahu tak tahu tu orang-orang kafir hak pasal denai duk ada sama duk mikir aku nak buat lagu mana nak buat punuh Islam, nak buat peracau orang Islam, aku nak buat jadi baloh, buat pakai, buat pecah loh, buat jadi agama dia panpuan, cara hidup dia dia turut orang kafir dan sebagainya. Tu dah kalau kita tahu hal ni, kita berasa katanya oh tak, kita orang Islam duduk di atas muka dunia kenapa cern dengan nafsu lagi, dengan syaitan lagi, dengan manusia yang pasang denek mai rakdi kepada orang Islam dan kepada Allah Taala dan sebagainya. Nah, insya-Allah kita sambung semula ayat lepas-lepas badan ni, iaitu nya nak masuk dah, iaitu nya ayat wa ibadur rahman. Ni masuk ayat lepas badan ni ayat 90 hubungnya dengan orang-orang yang juruh, orang-orang baik. Tapi belum pada tu Allah Taala royak katanya dia menjadikan makhluk dia sia malai langit bumi. Semua tu adalah untuk jadikan sebagai pengajar bagi orang-orang yang ada akal fikir dan orang nak kepada kebenaran. Eh, insya-Allah kita sambung semula. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.